Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ridho. Kali ini dengan tutorial, tepatnya bukan tutorial ya, tapi memperkenalkan aplikasi shortcut atau aplikasi pintasan, agar kita saat masuk ke pengaturan telepon lebih mudah, lebih singkat. Saya pribadi sering masuk ke aksesibilitas, jadi yang saya install di sini adalah aksesibilitas shortcut. Jadi saya tidak usah masuk ke pengaturan, cari setelan tambahan, cari aksesibilitas, langsung saya klik aplikasinya, langsung dibawa ke aksesibilitas. Jadi aplikasi ini banyak fungsinya teman-teman. Teman-teman mau masuk ke Bluetooth, mau masuk ke WiFi, ada pintasannya semua. Mau masuk ke nadering, mau masuk ke jam tanggal, mau masuk ke fitur reset pengaturan pabrik, ada semua di sini. Silakan teman-teman install yang namanya aplikasi Talk Folder, TOGFOODER, ada di Play Store. Kalau teman-teman kesulitan, silakan nanti klik link yang saya sisipkan di deskripsi saya. Jangan lupa teman-teman, sebelum masuk ke aplikasinya, kita teman-teman like, teman-teman subscribe yang belum subscribe, ya sudah subscribe, silakan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Jika saya bikin tutorial video baru, nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Saya akan tunjukkan aplikasinya. Accessibility setting shortcut. Accessibility setting shortcut yang saya install. Ya, teman-teman nanti kalau install WiFi ya, nanti munculnya WiFi shortcut di sini ya. Jadi di sini langsung dibawa ke opsi aksesibilitas. Karena saya sering keluar masuk di aksesibilitas, masa install aplikasi ini. Open tombol. Setelah kita buka ada open. Find more apps tombol. Ada find app untuk aplikasi. Jadi kita bisa mencari aplikasi shortcut di sini. Nanti akan dibawa ke Play Store. Saya akan ke open dulu untuk membuktikan langsung dibawa kemana untuk opsi bukanya aksesibilitas shortcutnya. Open tombol. Coba kita buka open ya. Layanan. Saat saya buka open sudah dibawa ke layanan aksesibilitas ini. Talkback mati. Klik untuk diucapkan mati. Tombol akses mati. Nova Launcher mati. Sonic Vision Pro mati. Tafayor Cash Planner aktif. Muski Talkback mati. Ganti akses mati. Talkback aktif. Klik untuk diucapkan mati. Tombol akses mati. Sistem. Judul mati. Isyarat pembesaran mati. Seperti itu teman-teman. Jadi kita mudah untuk masuk ke menu aksesibilitas di dalam pengaturan telepon. Kita tidak usah masuk ke pengaturan, cari setelan tambahan. Ada lagi yang harus cari apa tuh? Kalau di HP-HP seperti Oppo itu ini ya. Lupa saya. Lanjut next. Saya kembali satu kali. Teks besar beralih. Open tombol. Tadi kita masuk ke open, sekarang kita masuk ke find more apps tombol. Find more apps. Di sini kita akan dibawa ke Play Store. Kita akan coba lihat apa aja aplikasi yang bisa kita bikin shortcut di sana. Kita buka. Navigasi naik tombol. Sudah masuk ke Play Store, kita swipe kanan, ada apa saja ya? Kurang lebihnya. Tab, dock folder. Ini namanya itu Talk Folder. Telusuri Google Play tombol. Penelusuran suara tombol. Aplikasi Date and Time Setting Shortcut Talk Folder 2,8 MB nilai bintang 4,3. Date time untuk jam dan tanggal ya. Teman-teman jika ingin menginstalnya silakan. Aplikasi Pink Noise Player Talk Folder 15 MB nilai bintang 4,0. Aplikasi App Store Shortcut Talk Folder 3,6. Aplikasi Accessibility Setting Shortcut Doc Folder nilai bintang 4,2 terinstall. Ini yang saya install Accessibility Setting Shortcut. Tadi yang saya install ini. Aplikasi More Localized Doc Folder 2,6 MB nilai bintang 4. Aplikasi APN Setting Shortcut Doc Folder 2,7 MB nilai bintang 4,1. Ada APN setting juga. Silakan teman-teman jika sering men-setting APN. Aplikasi Network and Roaming Setting Shortcut Doc Folder 2. Aplikasi Memory Card External Storage Setting Shortcut Doc Folder 2,7 MB nilai bintang 4,4. Ada memory card juga.
Jika teman-teman sering membuka memori microSD, silakan bisa install aplikasi ini. Daripada masuk ke pengaturan atau file saya muter-muter, langsung aja ke sini, langsung dibawa ke kartu memorinya. Dan banyak lagi yang lainnya di bawah, tinggal nanti teman-teman telusuri saja. Dan silahkan yang cocok bisa diinstal di HP masing-masing. Saya Hadi, bila itu berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan suara.